tebu. Siapa yang tidak suka dengan minuman manis yang satu ini? Rasa manis alami dari tebu sendiri membuat banyak orang yang suka, baik itu dari kalangan anak kecil, remaja, sampai orang tua pasti menyukainya. Selain menyehatkan, es tebu pun mampu menghilangkan dahaga di saat cuaca panas. Modal untuk memulai bisnis ini juga tidak terlalu besar, sedangkan keuntungan yang didapatkan bisa berkali-kali lipat dari modal awal. Terlebih jika es tebu sendiri diberikan beberapa varian topping, sehingga akan banyak sekali peminatnya sekaligus menjadi minuman kekinian yang banyak sekali dicari oleh orang-orang. Cappuccino Cincau. Minuman cincau memang sudah ada dari dulu. Namun dengan perkembangan zaman, cincau sendiri dipadupadankan dengan cappuccino dan beberapa varian topping di atasnya. Sehingga minuman ini pun menjadi salah satu minuman kekinian yang banyak diburu oleh kaula muda sampai orang tua. Untuk memulai bisnis ini pun tidak terlalu susah. Selain dengan modal yang kecil, bahan-bahan yang diperlukan pun cukup mudah ditemukan. Namun, meskipun modal kecil dan bahan baku mudah didapatkan, keuntungan dari penjualan cappuccino cincau pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Es coklat. Coklat merupakan salah satu jenis buah-buahan yang dapat diolah menjadi makanan dan minuman dengan rasanya yang khas dan nikmat. Akhir-akhir ini, penggunaan coklat pun tidak pada makanan saja, lebih dari itu sudah merambah ke minuman. Salah satu minuman dengan bahan baku coklat adalah es coklat yang banyak sekali peminatnya. Bagi yang ingin memulai bisnis di dunia minuman, es coklat merupakan salah satu minuman recommended sebagai ide bisnis minuman kekinian. Hal tersebut mengingat bahwa coklat sendiri merupakan salah satu buah-buahan yang banyak sekali digemari. Jadi, sudah kebayangkan keuntungan yang akan didapatkan jika berjualan minuman yang satu ini? Thai tea. Minuman selanjutnya yang cocok dijadikan ide bisnis kekinian adalah Thai tea. Sebagaimana namanya, Thai tea sendiri merupakan minuman yang berasal dari negara Thailand dengan mencampurkan teh khusus dari Thailand dengan susu. Rasanya yang cocok di lidah orang Indonesia membuat minuman ini kini banyak dilirik sebagai bisnis kekinian yang beromset jutaan rupiah per bulannya. Maka tidak heran, banyak sekali outlet-outlet yang menjual minuman yang satu ini. Jus buah. Ide bisnis minuman kekinian terakhir adalah jus buah. Jus buah sendiri akhir-akhir ini sering dicari oleh orang-orang. Pola sehat yang sedang digembor-gemborkan oleh orang-orang salah satunya adalah minum jus buah setiap harinya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Terlebih untuk memulai usaha ini pun tidak memakan modal yang banyak. Maka dari itu, jus buah sendiri menjadi salah satu ide bisnis kekinian yang patut untuk dicoba. Selain mendapatkan keuntungan yang besar, dengan berjualan jus buah pun bisa membantu orang-orang untuk hidup lebih sehat lagi. Itulah ide bisnis minuman kekinian yang patut untuk dicoba. Berbisnis pada minuman tentu tidak ada salahnya, terlebih membuka usaha minuman sendiri tidak mengeluarkan modal yang banyak. Meskipun demikian, keuntungan yang akan didapatkan tidak bisa dipandang sebelah mata, terlebih jika berbisnis salah satu minuman kekinian yang telah disebutkan tadi.